Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan para jemaah subuh yang telah berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di pertemuan yang lalu baru saja menyelesaikan bab yakin dan tawakal dalam kitab Riyadhus Salihin. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab istiqamah. Ini kita lihat pertama sekali ayat-ayat Allah yang berkenaan tentang ini. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu di atas atau sebagaimana yang Allah perintahkan. Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, maka Allah akan turunkan malaikat kepadanya, lalu malaikat mengatakan untuknya, alla takhafu, janganlah engkau merasa takut, wala tahzanu, dan juga engkau jangan merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalian telah dikabarkan berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa itu istiqamah? Istiqamah, kalau dari segi bahasa itu diambil dari qama yaqumu, kalau ditambah hurufnya istaqama yastaqimu, itu bermakna berdiri tegak. Kalau dari segi istilah, istiqamah itu adalah ayusabbital insan ala syari'atillah kama amarallah wa yataqaddam hal ikhlas lillahi azza wa jalla. Istiqamah itu adalah seseorang menetapkan pendirian di atas syariat Allah sebagaimana yang diperintahkan Allah, dan itu dimulai dengan keikhlasan, diiringi dengan keikhlasan kepada Allah. Ini istiqamah. Jadi setelah seseorang menetapkan pilihan bahwa Allah sebagai Tuhannya, maka hendaknya dia menetapkan hati untuk menjaga agar tidak menyeleweng dari perintah Allah. Nah, orang selama ini meyakini Allah sebagai Tuhan. Dia beriman dan dia yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi imannya sudah, keyakinan mulai masuk ke dalam imannya. Yang menjadi masalah di mana? Yang menjadi masalah adalah setelah meyakini itu Allah sebagai Tuhan, lalu tidak istiqamah di atas perintah Allah.
Itu yang jadi masalah sekarang. Kalau kita semuanya beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, tapi apakah kita termasuk orang yang istiqamah? Lihat saja seberapa jauh kita taat kepada Allah dan seberapa jauh kita meninggalkan perintah Allah. Ada orang yang kadang-kadang percaya Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak menghadirkan Allah di saat dia berbuat dosa. Jadi merasa Allah tidak ada di tempat-tempat gelap atau di waktu-waktu sepi. Jadi ini menunjukkan apa? Ternyata ada satu waktu, dua waktu yang dia merasa Allah bukan Tuhannya, walaupun dia yakini bahwa Allah sebagai Tuhannya, tapi dia merasa Allah itu tidak ada di hotel sehingga dia boleh bisa melakukan zina. Dia merasa bahwa Allah itu tidak ada di waduk sehingga dia boleh selingkuh ke waduk, dan dia merasa Allah tidak berada di kantornya, Allah tidak melihat pekerjaannya sehingga dia melakukan korupsi atau dia melakukan penipuan-penipuan di dalam pekerjaannya. Kenapa semua itu terjadi? Setelah mengakui Allah sebagai Tuhan, kemudian tidak istiqamah. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau cuma sekedar beriman, kita semua sudah beriman. Nah, cuma iman kita ternyata iman yang istilahnya sekali beriman, sekali tidak. Maka terjadilah maksiat. Dalam surat Hud tadi Allah katakan apa? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang Allah perintahkan kepadamu. Dalam Islam, kita ini berada di antara dua garis besar. Baru disebut dengan golongan orang yang takwa, selamat. Dua garis besar, yaitu menjalankan perintah lalu meninggalkan larangan. Sederhana bahasanya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, baru disebut takwa. Karena semua ujung-ujung keselamatan itu ada pada ketakwaan. Iman itu adalah fondasi takwa. Tidak akan bisa menuju takwa sebelum orang itu beriman. Bagaimana seorang yang kafir taat sekali kepada Tuhan lalu disebut takwa? Tidak. Tidak bisa disebut takwa. Kenapa? Fondasinya tidak percaya sama Allah tapi taat. Itu Suster Teresa dalam dunia Nasrani. Suster Teresa ini dikenal sebagai salah seorang biarawati sekaligus ahli pengobatan yang kerjanya setiap hari hanya nolong orang. Dia keliling dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit, terutama kusta, lepra. Itu kerjanya sampai mati. Betul-betul dia istiqamah untuk mengabdikan hatinya, dirinya kepada sesama manusia. Jadi kalau seakan-akan betul-betul habis-habisan dia mengabdi kepada Tuhannya, masalahnya tidak bisa disebut itu ketakwaan. Karena landasannya bukan karena Allah, tapi karena Yesus. Nah, untuk mendapatkan ketakwaan itu diiringi dulu dengan iman. Percaya bahwa yang dia lakukan itu ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena manusia. Maka jemaah melakukan Allah, sayangnya orang hari ini sudah beriman, kita sudah beriman, tapi kita hidup dengan cara setengah-setengah. Ada yang menjalankan perintah saja tapi tidak meninggalkan larangan. Nah, ini model orang-orang begini, salatnya luar biasa, ya, berjamaah tidak tinggal, atau kalaupun tidak berjamaah salat ada, Ramadan lakukan, zakat dia tinggal, dia bayar, sempurna urusan perintah, tapi tidak meninggalkan larangan. Allah larang
beberapa dosa besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dosa besar, ciri-cirinya kalau disebutkan oleh Allah dan Nabi selalu diiringi dengan ancaman, ancaman neraka. Itu dosa besar. Kalau dosa kecil, dosa yang sifatnya tidak diiringi dengan ancaman, hanya menggambarkan bahwa itu perbuatan buruk, itu dosa kecil. Nah, dosa yang diiringi dengan ancaman itu banyak sekali, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ini jemaah melakukan Allah. Masa Rasulullah mengatakan apa? Man ghasya falaysa minna. Orang yang melakukan kecurangan bukan dari umatku. Itu kecurangan apa saja? Seluruh yang sifatnya curang, ghish, bukan umat Muhammad, kata Rasulullah. Mulai dari curang dalam perdagangan, kadang-kadang menipu modal, memberitahu modal kepada orang lain bukan seperti yang sebenarnya. Jadi waktu kasih tahu orang lain, ini saya ambil ini 10 ribu, padahal dia ngambil 5 ribu. Jadi supaya orang bisa menerima mahal harganya, dia menipu modal, curang. Termasuklah curang di dalam pekerjaan. Tidak pergi, laporan pergi. Tidak kerja, laporan ke atas kerja. Curang. Ada orang kerja di tempat lain, tapi laporan di kantor penuh sebulan dia kerja di kantor. Kong kali kong dengan bos. Nanti gaji setengah kasih ke bos. Bos senang, anak buah senang. Ini namanya mutualisme, sama-sama senang. Laporan sempurna, Pak. Laporan sempurna, tapi kerja tidak ada. Curang. Bukan umat Muhammad, kata Rasulullah. Hari ini anak-anak kita dibiasakan untuk curang, sehingga timbul ketidakberkahan dalam hidup. Ujian sudah didesain duluan. Ini ujiannya UAN, nanti begini nih, kejadiannya begini. Makanya ada sebahagian yang rapor tidak diisi-isi. Enggak diisi rapor, Pak. Dari pertama itu enggak diisi rapor. Kapan nanti diisi? Nanti terakhir diisi dengan sekaligus tambahan kolak-kolaknya sedikit, ya. Ditambahi ini, ditambahi itu, supaya semuanya selamat. Untuk apa diselamatkan? Biar tidak malu sekolah. Sebab kalau sekolah ketahuan nilainya ada yang tidak lulus UAN, dimarahi oleh dinas. Dinas harus membuat itu. Kenapa? Kalau nanti di daerah kekuasaan dia ada yang tidak lulus, dia malu, dimarahi oleh wali kota. Wali kota dimarahi oleh gubernur, gubernur dimarahi oleh presiden. Akhirnya apa? Semua dari presiden pertama, rubah guru, curang. Beriman kepada Allah, tapi kemudian hanya melakukan perintah, tidak meninggalkan larangan. Maka susah kita masuk surga. Hari ini mengkapling surga untuk diri sendiri, itu kan baru urusan melakukan perintah. Banyak orang hari ini mengkapling surga untuk diri sendiri, itu baru yang paling banyak urusan melakukan perintah saja. Jadi begitu lihat, alhamdulillah sudah taubat, umur 40 tahun taubat, berjamaah luar biasa. Anehnya, begitu dia taubat, dia sudah bagus melakukan perintah, tapi mulai yang dilarang Allah dia masuk. Bagaimana caranya? Dia merasa diri paling surga, lalu orang lain bukan ahli surga. Mulailah pandangannya melihat ke orang lain adalah ahli neraka. Ada yang dulu bersahabat, tiba-tiba diputuskan silaturahim gara-gara tidak sama ngajinya dengan satu ustaz. Gaya hidup orang hari ini, begitu ketemu kawan, pertanyaannya, ngaji di mana? Dikasih tahu Ustaz Fulan. Oh, alhamdulillah, kita sama ya. Mudah-mudahan istiqamah. Itu kalau sama, ustaznya sama. Begitu ditanya, ngaji di mana? Ustaz lain. Oh ya, mudah-mudahan dapat hidayah ya. Begitu, Pak, jawabannya, Pak. Kenapa? Enggak sama ustaznya. Yang satu mudah-mudahan istiqomah, yang satu mudah-mudahan dapat hidayah.
Oh, mulailah itu. Ya. Kalau di musalla tidak mau dekat karena bukan satu ustaz. Nah, ini dalam dunia Islam dilarang untuk memutuskan silaturahim. Dakwah itu mendekat, bukan menjauh. Melihat orang maksiat, mendekat ke orang maksiat agar bisa ditarik. Nah, itu dakwah. Tapi kalau sudah model melihat orang maksiat ahli neraka, saya ingin tahu hadis mana yang menyebutkan Rasulullah menjauh dari orang maksiat. Seorang anak kafir, anak Yahudi, mau meninggal, itu anak Yahudi padahal belum Islam, mau meninggal, Rasulullah mendatangi rumahnya. Ya. Karena selama ini ada hubungan dengan Rasulullah, artinya anak Yahudi ini pun baik dengan Rasulullah, walaupun dia tidak mau masuk Islam. Tapi waktu mau meninggal, Rasulullah datang, lalu Rasulullah mengatakan apa? Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Di sampingnya ada ayahnya. Berulang-ulang Rasulullah katakan, katakanlah la ilaha illallah. Dia menoleh ke ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, ati' Abul Qasim. Taatlah engkau kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad. Begitu disetujui oleh ayahnya, langsung mulutnya terucap la ilaha illallah. Kalau kita lihat anak Yahudi mau meninggal bagaimana, Pak? Kalau kita bumati ke dia, ya, cukup palih Yahudinya, cukup palih kan begitu sekarang. Kalau kita melihat ada orang ahli maksiat mau meninggal, kita akan mendoakan semoga sakaratul mautnya susah, ya. Kita berharap dia bertibik cerit-cerit waktu sakaratul maut. Dakwah Nabi memanggil, bukan mengejek. Dia mengajak, bukan mengejek. Nah, jadi istiqamah harus dua-dua. Lakukan perintah, lalu tinggalkan larangan. Nah, tadi ini golongan pertama yang saya bilang adalah setelah dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang dia lakukan hanya perintah. Semua perintah, salat sunnah, Masya Allah, salat tahajud, riba, takat leju. Yang nyo sama yang leju. Yang nyo pajuh riba, pajuh leju. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqamahkan dirimu sebagaimana yang diinginkan Allah SWT. Jadi oleh kerana itu jemaah sekalian, berhati-hatilah dengan jebakan syaitan. Kita hanya melaksanakan satu sisi dalam agama, hanya perintah saja, padahal cukup banyak yang dilarang Allah SWT. Ada orang yang berilmu, subhanallah, berpanjang raya, lalu dia setelah mengaji, alhamdulillah bertambah baik, kitab dikuasai, hadis faham, segala macam faham, walaupun tidak bisa dihafal tapi faham. Dia sudah lakukan semenjak mengaji, sudah bagus ininya. Kemudian waktu ceramah, jadi karena diizinkan untuk berceramah, waktu ceramah mulailah dia membawakan hadis-hadis yang palsu, yang dia tahu palsu, lalu dia kabarkan kepada masyarakat. Ini orang ini melakukan perintah untuk taat dalam satu sisi, tapi tidak meninggalkan larangan, padahal berbohong di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan orang ini adalah ahli neraka. Rasulullah mengatakan, "Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani berbohong di atas hadisku, maka siap-siaplah untuk duduk di dalam api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan apa? Al-kizbu alayya, berbohong kepada aku, laisa ka kizbikum ala ahadikum, bukan seperti berbohong sesama kamu, kata Rasulullah. Berbohong kepada aku bukan seperti berbohong sesama kamu. Disambung lagi, yang berbohong kepada aku falyatabawwa maq'adahu minan nar, berbohong dengan hadisku siap-siap masuk ke dalam neraka. Berani menipu jamaah dengan mengatakan hadis palsu, siap-siap. Dan ini dibawakan untuk membela pendapatnya. Nah, lihat jemaah rakan Allah Subhanahu wa taala tidak takut untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit kita. Kenapa hari ini kita tidak bisa
istiqamah, karena kita berusaha hanya melakukan perintah, tidak berusaha meninggalkan larangan. Dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, ini orang yang punya sifat istiqamah, betul-betul dia menjalankan perintah Allah, ya, walaupun kekurangan, Pak, kita enggak mungkin hindari, enggak mungkin kita hindari, tapi berusaha betul-betul untuk menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, apa kelebihan mereka? Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqamah di atas semua perintah dan larangan Tuhannya, tatanazzal alaihimul malaikah, Allah turunkan malaikat, Allah turunkan malaikat, ya. Untuk apa? Malaikat itu akan menenangkan hati orang yang istiqamah, terutama di waktu sakaratul maut. Ini dalam tafsir disebutkan waktu sakaratul maut. Apa kata malaikat kepada orang yang berusaha istiqamah dalam hidupnya? Kata malaikat, "Alla takhafu." Jangan takut. Ini bahasa malaikat menenangkan orang sakaratul maut. Dokter, Pak, itu menghadapi pasien, bahasa pertamanya, "Jangan takut. Biasa aja. Ada orang mau dicabut giginya, Pak." Dokter mengatakan apa? "Nggak usah takut, ini nggak sakit kok." Itu sudah 50% menenangkan hati. Sakaratul maut adalah sebuah kejadian yang tidak diduga-duga, yang bisa membuat kita panik. Tiba-tiba nampak begitu saja, waktu kematian tidak dipersiapkan sebelumnya. Malah kita mempersiapkan untuk mengambil S2, tidak mempersiapkan untuk kematian. Tiba-tiba naik pesawat, pesawatnya goyang, Pak. Baru goyang, itu saja kita sudah lupa dengan S2-nya, Pak. Yang teringat apa? Mati. Orang yang istiqamah selama hidupnya, begitu malaikat maut datang, perkataan pertama dari malaikat maut, "Alla takhafu." Jangan takut. Jangan takut apa? Jangan takut dengan kematian ini. Ya. Jangan merasa gelisah. Padahal kematian menggelisahkan, tapi malaikat menenangkan. Ini kelebihan orang istiqamah selama hidupnya. Dari mana kita tahu ini? Apakah kita bisa tanya sama orang mati? "Hai, nagakeun malaikat baru Alla takhafu?" Kita tidak bisa tanya. Kalau mau tahu ini benar atau tidak, matilah lebih dahulu. Berusahalah untuk mati, tanya, berjumpa dengan malaikat. Allah tidak mungkin melanggar semua perkataannya. Jadi tidak ada rasa takut pada orang yang istiqamah. Sudah, kalau dia mengatakan Islam itu begini, dia bertahan, dia tidak peduli, walaupun badannya akan dicincang, disiksa, dia tidak peduli. Begitulah ulama yang sebenarnya. Jadi kan lip-lap hari ini bilang Islam, dari kecil belajarnya Islam, Pak, mengetahui bahwa Nabi pembawa Islam. Islam menyebar dari kalangan orang Arab terus menuju ke seluruh dunia. Sampai hari ini, tiba-tiba sudah tidak diakui perjuangan orang Arab menyebarkan Islam. Ingin membuat sebuah Islam baru bernama Islam Nusantara. Ujung-ujungnya apa? Ini adalah Islamnya mirip orang Indonesia yang didasarkan oleh ramah tamah, kemudian luhur, kemudian kebaikan, lalu alih apa-apa kagak begah. Ujung-ujungnya apa? Ingin memberikan ruang kepada ahli maksiat untuk mengembangkan diri di dalam Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara berhasil, lihatlah, Pak, yang bangun bukan Islam yang sebenarnya yang mempertahankan agama. Yang bangun nanti adalah sikap-sikap pluralisme, membenarkan semua agama. Oh, enggak masalah, itu sahabat kita, benar sahabat kita, Hindu sahabat kita, semua sahabat kita. Tapi jangan pernah meyakini bahwa mereka berada di pihak yang benar. Inna dina indallahil Islam, kata Allah, yang benar cuma Islam saja. Tapi nanti kalau bangun Islam Nusantara ini, salah pilih, Pak, terjebak dua kali, tunggu 5 tahun kehancuran Islam. Sekarang saja Allah sudah menampakkan kemarahannya, gara-gara kita ada sebahagian tidak peduli, ya, dengan agamanya yang terhina selama ini. Sudah banyak sekali penghinaan terhadap agama.
Sampai orang mau salat jamaah disiram dengan air keras, tidak ada yang proses. Tidak ada yang proses. Na'udzubillah. Ya. Tapi kalau seandainya orang kafir yang menghina, orang kafir menghina, itu tidak diproses. Orang Islam yang melakukannya langsung. Maka sungguh benar Rasulullah mengatakan tentang keadaan kita hari ini. Jadi hati-hati dengan jebakan-jebakan Islam Nusantara. Ada orang hari ini tertipu Pak dengan bahasa, enggak, ini cuma kultur saja, cuma budaya saja. Hati-hati bahwa Said Aqil Sirat pernah berbincang dengan Syekh Ahmad Taib, Rektor Al-Azhar. Kan dia yang mengatakan ini Islam Nusantara, bukan Islam yang di Arab. Dia ingin mengatakan kami ini ada Islam gaya sendiri, bukan Islam yang di Arab. Sampai disahut oleh Rektor Al-Azhar ini waktu berkunjung ke Indonesia. Apa yang dia sahut? Jangan engkau benci kepada orang Arab, imanmu tidak sempurna kalau engkau membenci seorang anak Arab yang bernama Muhammad yang telah menyebarkan Islam. Kalau bukan Islam diturunkan di Arab, sungguh mungkin tidak akan tersebar ke seluruh alam. Karena orang Arab ini orangnya bandel, tidak peduli. Apakah kita kalau disebarkan di Aceh, Pak, mungkin sampai ke Arab tanah Islam ini? Belum tentu. Allah tahu karakter yang paling bandel itu, yang paling tunggang itu orang Arab. Karakternya bandel. Jadi jemaah melakukan Allah SWT. Inilah penipuan-penipuan mencoba menjebak. Ya. Dulu di Malaysia sudah diperkenalkan sekali, ya, sebelum Najib diperkenalkan oleh presiden sebelumnya, siapa yang turunan India itu Pak, Allah lupa namanya, Islam Hadari. Ya, jadi Islam Hadari. Tapi karena orang Malaysia masih kuat mempertahankan Islam yang sejati, hilang. Sedikit-sedikit hilang, tidak bergemar lagi sampai hari ini. Di kita ini banyak liberalnya, maka mudah berkembang. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang istiqamah dari awal sampai mati untuk berada di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, pertama dia tidak akan merasa takut di saat kematiannya. Lalu disambung kelebihan yang kedua oleh Allah, malaikat juga mengatakan wala tahzanu, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Engkau telah dipersiapkan surga, jangan sedih. Ini kan sama seperti kita menenangkan anak-anak nangis, lalu kita mengatakan, hai nak, udah, jangan nangis lagi, mama udah buat pizza di rumah, mama sudah belikan kamu sepeda, sudah ada di rumah, berhenti nangisnya. Kita di dalam kegelisahan sakaratul maut, dikabarkan malaikat, jangan sedih, surga telah dipersiapkan Allah untukmu, hilang kesedihan itu. Jangan sedih lagi, kata malaikat, jangan sedih engkau meninggalkan anak dan istrimu, Allah dan kami memeliharanya. Dipelihara oleh Allah, dan di tangan-tangan para malaikat dipelihara anak kita kalau kita meninggal dalam keadaan istiqamah. Dalam surat Kahfi, waktu Nabi Khidir membangun sebuah tembok untuk anak yatim piatu, ternyata Nabi Musa heran melihat perbuatan Khidir. Untuk apa bangun tembok di rumah anak yatim piatu itu? Untuk apa dibangun tembok? Tembok sudah runtuh. Di ujung cerita ditanya alasannya kenapa, baru Nabi Khidir mengatakan dia disuruh Allah membangun tembok karena tahu kan zon di bawah tembok itu, di sebelah dalam ada harta yang Allah simpan, dibangun tembok supaya tidak diambil harta itu. Disambung oleh Nabi Khidir berdasarkan firman dari Allah kepadanya, wa kana abuhuma saliha. Kenapa Allah suruh bangun tembok untuk anak yatim itu? Karena orang tuanya saleh. Alasannya karena orang tuanya saleh. Lihat, orang tua yang saleh, anak dilindungi Allah, ada harta karun Allah simpan supaya enggak tahu orang, jangan digali tanah itu. Nabi Khidir membangun tembok, nanti anak ini akan diberitahu oleh Allah. Bisa jadi karena nanti butuh buat WC, tiba-tiba sedang gali nampak harta ayahnya, atau sedang menanam pohon kayu apa, dia gali dapat. Intinya Allah akan membuat dia dapat harta ini. Alasan kenapa? Dilindungi Allah, orang tuanya saleh. Jadi malaikat mengatakan jangan sedih, yang istiqamah dalam hidupnya betul-betul taat ke Allah, jangan sedih, ku pelihara, ku jamin kehidupan anak-anak.
Orang pak kalau tidak istiqamah seperti saya bilang tadi, dia sebelum meninggal sudah sedih sendiri. Nanti kalau saya meninggal, anak saya kuliah ke mana? Siapa yang cari rezeki? Gara-gara penyakit itu dibisik-bisikkan oleh syaitan, apa yang terjadi? Diterobosnya yang haram. Datang pegawai asuransi, pak, bapak ni anak kan banyak. Kalau bapak bergabung bersama kami, sampai kuliah terjamin pak. Preminya sebulan cuma 100,000 saja. Tapi kalau bapak, apa yang terjadi nanti, anak bapak kami jamin bisa kuliah. Hari ini datang pegawai asuransi, besok mati anaknya. Ada yang menjamin jiwanya, menjamin kesehatannya. Bapak kalau bergabung ke kami, masuk asuransi kami, kalau bapak kecelakaan pokoknya kami tanggung. Kalau cuma patah tangan 100 juta kami tanggung. Patah kaki 150 juta, patah dua-duanya 300 juta, diskon 2%. Nah, kalau jari masih tinggal. Kalau setengah badan bapak setengah mati habis, kami tanggung 400 juta. Kalau bapak mati 500 juta kami tanggung. Tidak mati-mati, jangan coba-coba mendekati kami. Tak dapat apa-apa kalau tak mati-mati pak. Maka orang berusaha mati kalau kecelakaan agar dapat. Kenapa dia ragu dengan kekuasaan Allah? Padahal hukum asuransi apa? Haram. Silakan baca semua fikih tentang asuransi, hukumnya haram. Di mana letak haramnya? Terjadi gharar, bukan riba, terjadi gharar. Kalau riba itu terjadi atas hutang piutang atau pinjam meminjam. Ini tidak terjadi hutang piutang. Kita disuruh bayar premi. Terjadi gharar. Gharar itu spekulasi. Semua transaksi gharar hukumnya haram. Ya. Bayar per bulan per bulan 80,000. Itu asuransi BPJS Mandiri, pak. 80,000, 80,000, 80,000. Sudah 10 tahun kita daftar BPJS Mandiri, uang kita sudah puluhan juta di dalamnya. Tidak sakit, sakit. Sampai kita rindu sama sakit. Ya. Kalau PNS dapat askes. Sudah puluhan tahun kerja enggak sakit-sakit, pak. Tapi gaji dipotong terus-terusan untuk premi. Nah, kemungkinan pertama gharar, spekulan. Kita menang atau dia menang. Kalau model bayar terus-terusan enggak sakit-sakit, maka perusahaan menang. Mengambil uang kita tanpa harus mengeluarkannya kembali. Karena perjanjiannya menghadirkan barang yang tidak bisa kita prediksi. Ada kalanya terbalik. Kita yang menang, baru daftar sebulan, sakit. Sakitnya perlu kemo lagi, pak. Kita baru daftar 80,000. Semua subsidi silang seluruh Indonesia harus bayar ke kita 80 juta. Makanya kemarin pengakuannya BPJS defisit gara-gara orang banyak sakit. Baru daftar lalu sakit, baru daftar sakit, daftar sakit. Maka seluruh uang diperuntukkan untuk orang sakit ini saja. Yang sehat membayar untuk orang yang sakit. Itu bukan keikhlasan. Karena keikhlasan itu harus didasari dengan transaksi ikhlas. Ini tidak ada. Maka hukumnya gharar. BPJS Mandiri itu gharar. Cuma boleh tidak kita ikut selama ini? Kalau dipaksa, tidak mengapa. PNS kan waktu lulus enggak ditanya mau ikut askes atau tidak, langsung ke Pertama Melaju. Ini kita kondisi terpaksa. Kita tidak berdosa, mereka lah yang berdosa. BPJS Mandiri tahun-tahun yang lalu masih ditawarkan. Yang mau masuk silakan, yang tidak mau tidak mengapa. Nanti di rumah sakit satu kamar mandi 20 orang antri. Perawatnya tidak terlalu ramah, kata kalau pakai BPJS biasa. Obatnya obat generik. Tidur di kamar rame-rame satu sal. Tapi kalau daftar BPJS Mandiri, tidur di kamar satu ruang satu orang, kamar mandi satu kamar sendiri. Perawatnya dicari yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, suruh masuk yang ke BPJS Mandiri. Begitu tawarannya, pak. Oh, akhirnya kita daftar. Hati-hati, hati-hati. Ini gara-gara tidak istiqamah, dia merasa sedih dengan hidupnya sendiri. Padahal Allah sudah tanggung. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kelebihan orang istiqamah, kata Allah, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Kabarkan berita gembira, kata Allah kepada malaikat, untuk mereka dengan surga. Disambung lagi oleh Allah, "Allati kuntum tu'adun." Yang dulu engkau cuma mendengar janji Allah saja. Aku sudah menjanjikan. Sekarang kubuktikan, kata Allah, yang istiqamah melaksanakan perintah kemudian meninggalkan larangan, surga.
surga. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan kita kecuali di saat Allah fonis kita adalah penduduk surga. Di sinilah fungsinya istiqamah, ya.